جماعه صلاه الصبح جماعه الايمان جوده لصفه النفاق ينكدوا جماعه صلاه الصبح من دبرك شهايا ينسبرنا نتي بها القيامه كبر كبيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص ليقتل جماعه صلاه الصبح يبكي الورد للرمى ونجك مسجد يقتل له نبي صلى الله عليه وسلم سبدا قال بشروا بريكا كبر كبيره برجله كبر كبيره المشائين الى المساجد برقيم برجل ونجك مسجد في الظلم يقتل له بالنور التام يوم القيامه دهن شهايا سنبورنا نجدها للقيامه الجزاء من جنس العمل فلسم الله سبحانه وتعالى سسوي أبيا إذا عملت أبيا إذا رسلت قرن إذا كن ورد لروما يوقتك له ننتد يوم القيامة صعد كدلا فن ينقصا الله قمت جهايا ينصبر بياسا ست يقول كتك من جلن في سرد لروما في مسجد أكون دين دل من جلن أن يتولى كتب نور كتب جهايا بدل بياسا كتب جهايا لن mungkin kita tidak terasa di sini kalau di kampung tidak ada lampu sama sekali ketika kita berjalan butuh cahaya juga baik handphone atau lampu kecil biar tahu jalan butuh cahaya di setiap tempat apalagi saat kegelapan besar di yaumul qiyamah cahaya itu cahaya iman dari mana kita dapat super cahaya iman salah satunya dari salat berjamaah salat subuh karena keluar di waktu gelap Allah ganti cahaya dengan sabar bukan hanya cahaya di akhirat nanti bahkan cahaya di dunia cahaya dalam hati cahaya dalam kubur cahaya di akhirat nanti sampai masuk ke dalam surga ini yang kedua yang ketiga jamaah salat subuh kaya semua kaya ربنا ورنا انفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Syekh Muhammad Jabir, kemudian yang sama kita muliakan kepala desa beserta jajaran-jajarannya, yang sama-sama kita muliakan BKM pengurus masjid, BKM pengurus masjid Al-Muntaqin, kemudian yang juga sama kita muliakan Imam Syekh Masjid Al-Muntaqin, kemudian bapak dan ibu, ayahanda dan ibunda kami sekalian, tuan-tuan guru yang berhadir pada pagi hari ini, yang ikut melaksanakan salat subuh berjamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Untuk mengawali pertemuan kita, untuk mengawali kajian kita hari ini, marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat keimanan yang menjadikan kita hari ini berada teguh di bawah naungan, di bawah naungan Allah, di dalam Masjid Al-Muntaqin yang diberkahi oleh Allah. Dan satu lagi keberkahan dan kesyukuran yang harus kita syukuri hari ini adalah hari ini kita bisa berada di majelis ilmu yang insya Allah akan mendengarkan tausiah dan ceramah dari Syekh Muhammad Jabir yang Allah akan berikan kepada kita keberkahan dan rahmatnya dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan selalu berselawat kepada beliau, mendawamkan dan sering berselawat kepada beliau, kita menjadi Allahu ala Muhammad.
insya Allah dengan memahami agama kita akan menjadi orang-orang yang lebih dan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Amin. Susah melaksanakan ibadah.
Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan sifat atau ciri-ciri orang munafik. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kalau mereka mendirikan salat, kusala terasa malas. Berarti artinya mereka mendirikan salat, tetapi dengan rasa malas. Tidak begitu mereka suka untuk salat, tetapi mereka datang. Kenapa? Karena mereka takut diketahui masyarakat bahwa mereka munafik. Karena orang munafik tidak bisa melaksanakan salat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitulah mereka semangat datang ke masjid. Kenapa? Karena takut diketahui masyarakat bahwa mereka munafik. Mereka datang dengan tujuannya apa? Yura'unan nas. Mereka beribadah karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau kita datang ke masjid, hadir salat berjamaah, niat kita, tujuan kita ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita menjaga salat berjamaah, ini ada amalan bagimu. Khususnya kepada kaum laki-laki, kalau bisa menjaga amalan ini, insyaAllah kita mendapatkan hadiah besar dari Allah. Dua hadiah, dua kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat nifaq, artinya mendapatkan sertifikat orang beriman. Yang kedua, bebas dari ahli neraka, dapat sertifikat ahli surga. Selesai. Dua kebebasan. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما فمن صيام يوم جل صلاة الجماعة بسم الإمام مريد لتكبيرة الإحرام سلم أنبت بلهني ربهني أنبت بلهني كتبت له براءتان إبريكا لله سبحانه وتعالى وكبسان. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat nifaq. Yang kedua, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka, artinya ahli surga. Kenapa cuma 40 hari? Bisa setelah 40 hari dia balik lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang yang selama 40 hari sebelum azan dia siapkan diri, menunggu azan, bahkan dia datang ke masjid sebelum azan selama 40 hari setiap hari begitu rutin rajin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan, kelezatan dalam hati. Tidak mungkin setelah 40 hari dia mau tinggalkan lagi. Tidak mungkin. Karena di dalam ibadah saudara ada kenikmatan, ada kelezatan. Kalau kita merasa kelezatan, tidak mungkin seorang tinggalkan lagi. Misal kita makan di mana? Di restoran A, di restoran B. Makanannya enak, lezat. Terus besok kalau kita lapar, kita ingat restoran itu, betul tak? Kita mau makan lagi, kenapa? Karena makanannya enak, lezat. Tak mungkin kita lupa rasa kelezatan restoran tersebut. Begitulah ketika seorang mukmin merasa kelezatan iman dan taat, tak mungkin dia tinggalkan lagi. Tak mungkin dia tinggalkan lagi. Bukan dia melaksanakan ibadah dan taat karena kewajiban saja, tetapi karena kenikmatan hati di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Arifna biha ya Bilal." Rahat kami ya Bilal dalam salat. Kenikmatan kami dapat dalam salat. Nikmat. Ada seorang pernah beliau berjalan jauh dari keluarganya beberapa bulan. Terus setelah itu dia kirim surat bahwa di hari nanti itu insya Allah dia sampai ke rumah. Dia sampai rumah. Terus keluarganya nunggu hari sekian insya Allah pulang akan datang pulang dari safar. Biasa kalau istri nunggu suaminya sudah lama dia ketemu. Siapkan tempat, siapkan makanan, siapkan baju yang indah,
Terus datang beliau dari jauh lagi. Ketika masuk rumah dia, istrinya senang sekali, alhamdulillah, selamat datang, sudah lama rindu dan lain. Ketika dia masuk, minta tolong, saya salat dulu dua rakaat. Oh iya, salat satu sunnah. Ketika datang dari safar, mulai melaksanakan dua rakaat. Boleh begitu? Istrinya berkata, saya salat dua rakaat dulu. Ya boleh. Diambil air wudhu, salat dua rakaat. Allahu Akbar. Nanti di yaumul qiyamah saat kegelapan yang besar
Allah ganti cahaya dengan sempurna. Biasa setiap orang ketika berjalan misal dari rumah ke masjid atau di dalam perjalanan itulah butuh nur, butuh cahaya, betul? Biasa butuh cahaya lampu. Mungkin kita tidak terasa di sini, kalau di kampung tidak ada lampu sama sekali. Ketika kita berjalan butuh cahaya, betul? Baik handphone atau lampu kecil biar tahu jalan. Butuh cahaya di setiap rumah. Apalagi saat kegelapan besar di yaumul qiyamah, cahaya itu cahaya iman. Dari mana kita dapat super cahaya iman? Salah satunya dari salat berjamaah, salat subuh, karena keluar di waktu gelap Allah ganti cahaya dengan sabur. Bukan hanya cahaya di akhirat nanti, bahkan cahaya di dunia, cahaya dalam hati, cahaya dalam kubur, cahaya di akhirat nanti sampai masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah salat subuh, kaya semua, kaya, kaya raya, kaya hasanah, kaya kebaikan, kaya pahala. Kenapa? Karena ada amalan yang kita sama-sama tadi masing-masing melaksanakan ini, yaitu sebelum salat subuh dua rakaat sunnah qabliyah. Tolong jangan tinggalkan sama sekali dua rakaat qabliyah subuh. Alhamdulillah kita masing-masing tadi melaksanakan. Apakah utamanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia sini-sini. Bayangkan saudara, bayangkan dua rakaat ini sederhana. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Dua rakaat ini cuma beberapa menit, lebih baik dari dunia. Kira-kira nilai dunia berapa ya? Berapa nilai dunia? Berarti bukan jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan, tetapi lebih besar, lebih dunia, lebih mahal, lebih tinggi dari dunia. Berarti setiap hari, bayangkan kami, setiap hari kita melaksanakan salat sunnah qabliyah, mendapatkan lebih besar dari dunia. Berarti mana lebih kaya? Orang kaya yang punya harta, yang punya besar tanah luas, atau orang yang menjaga salat sunnah qabliyah? Apalagi salat itu, amalan ini abadi. Nanti yakin bahwa di yaumul qiyamah kita ketemu pahala salat subuh sunnah qabliyah. Karena itu jangan tinggalkan salat sunnah qabliyah sama sekali. Kalaupun di antara kita masuk masjid sudah mulai salat, bergabung salat berjamaah, boleh habis salat tolak salat sunnah qabliyah. Saking tinggi itu, habis salat boleh kita qada. Setelah salat berdiri lagi salat. Salat apa? Tidak ada salat, habis salat. Ini salat sunnah qabliyah tadi. Kalau misal kalau salat tidak boleh salat karena waktu tidak boleh, boleh nanti setelah terbit matahari salat dua rakaat. Jam 7, jam 8 salat apa? Niat qada salat sunnah qabliyah yang tadi kita dengar sama dengan salat. Saat ini salat sunnah qabliyah. Dua amalan, dua salat sunnah muakkadah, tetapi sebagian ulama berkata dua salat itu wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sama sekali, yaitu salat witir dan salat sunnah qabliyah subuh. Walaupun dalam keadaan musafir, misal ketika kita bersafar berjalanan jauh, boleh kita jamak qasar, betul? Sunnah qabliyah ba'diyah tidak perlu. Banyak yang bertanya, apakah tetap salat sunnah qabliyah ba'diyah? Kalau mau salat boleh, tetapi biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jamak qasar tidak melaksanakan salat sunnah qabliyah ba'diyah, tetapi salat sunnah subuh tetap melaksanakan. Sebelum salat subuh, dalam musafir, sebelum salat melaksanakan dua rakaat. Karena kau jemaah yang besar, khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisi. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sama-sama di pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan tiga hadiah besar. Yang pertama,
kita ahlul iman, semoga kita selalu beriman sampai akhir hayat. Yang kedua, mendapatkan cahaya yang sempurna. Yang ketiga, mendapatkan pahala besar, kaya raya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu berdoa semoga nikmat ini dijaga oleh Allah. Semoga kita istiqamah di jalan Allah. Saudara, walaupun kita bisa tidak mempunyai amalan besar, hanya itu saja menjaga salat khususnya lima waktu berjamaah, salat sunnah qabliyah beberapa amalan salat itu cukup luar biasa. Karena amalan itu walaupun sedikit, tapi istiqamah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ila Allah أدومها وإن قل عملا ينقلب بجنته إلى الله عمل استقامة روتين روتيني ولو من عمل itu sedikit وإن قل ولو sedikit belum bisa banyak tidak apa sedikit saja استقامة itu عمل بجنته إلى الله سبحانه وتعالى. Bagaimana caranya kita istiqamah di jalan Allah? Sedang berdoa. Ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min hadha ad-du'a. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah biasa sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini kepada sahabat Rasulullah, sahabat bertanya, bayangkan saudara, bapak ibu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar hadis ini, doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terima, tetapi mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa ajarin doa ini? Apa takhafu alaihi? Apakah Rasulullah khawatir? Apa artinya takhafu alaihi? Rasulullah kenapa ajarin doa ini? Rasulullah khawatir kita tidak istiqam. Karena mereka mengerti makna doa ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu ya Allah. Ya Allah yang membolak balikkan hati, karena hati itu suka bolak balik, susah tetap istiqamah kecuali atas izin Allah, pertolongan Allah. Ya Allah, teguhkan hatiku atas agamamu ya Allah. Ketika Nabi SAW menyampaikan doa ini kepada sahabat, langsung sahabat bertanya, ya Rasulullah, awa takhafu alaina? Apa artinya awa takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami berjuang bersama Rasulullah SAW, kami tinggalkan kota Makkah, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, kita berjihad, berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah akhirnya menajarkan doa ini? Apakah Rasulullah itu makna awa takhafu alaina? Apakah Rasulullah khawatir kita tidak terus menerus berjuang bersama Rasulullah? Apakah Rasulullah melihat sesuatu, ucapan atau apa yang kita lakukan, Nabi SAW merasa kita tidak terus menerus istiqamah? Mereka takut. Karena doa dia begitu sekali, ya Allah yang memulak balikkan hati. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qulub hati itu baina usba'in min asabi'ir rahmani qalbuha min yasha. Qalbu itu hati anta wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yamlikulak balikkan hati, Allah yamlikulak balikkan hati itu milik Allah, kita sendiri tidak memiliki hati. Karena itu sebuah yang ingin istiqamah selalu bermohon kepada Allah, ya Allah mohon bantulah saya, ya Allah tolong, ya Allah bantulah saya agar selalu istiqamah menjaga ibadah sampai akhir hayat. Ya Allah, kalau tidak menolong saya ya Allah, akan saya sesat ya Allah, zalim, dhaif, saya sesat ya Allah, tolong bantulah saya. Itulah makna doa. Dan itu Nabi SAW sering mengajarkan kepada sahabat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kala yukthir selalu membaca doa ini. Dan itu saya harap hadirin, kalau bisa setiap hari
bahkan setiap saat, setiap sujud ketika baca doa ini. Setelah selesai subhanallahi bihamdihi, setiap sujud baik salat fardu maupun salat sunnah nafilah, baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mari kita sama-sama baca, saya yakin semuanya sudah hafal, tapi untuk membiasakan jangan sampai kita lupa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala memastikan insyaAllah kita menjadi ahli surga. Jangan tinggalkan bacaan Al-Quran, khususnya habis salat fardu ayatul kursi. Jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis sahih, qala man qara'a ayatul kursi dura kulli salat lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali mati. Artinya batasan antara kita dan surga adalah maut. Kalau mati masuk surga. Karena apa? Karena baca ayat kursi habis salat fardu. Amalan ringan tapi pahalanya besar. Ringan tetapi jadi ahli surga. Tapi sayang sekali, banyak di antara kita biasa lupa baca ayat kursi. Betul? Salah satu buktinya tadi habis salat subuh. Betul? Ada yang baca, ada yang lupa. Betul tidak? Banyak di antara kita sayangin lupa baca ayat kursi. Tahu kenapa? Karena biasa kita nunggu imam atau menurus masjid, baca zikir, kita ikut, betul tidak? Tidak apa-apa, ikut zikir, tidak masalah. Tetapi kalau imam tidak baca, baca masing-masing. Jangan tinggalkan. Karena keutamanya besar. Ketika mendengar hadis dari Rasulullah SAW, zikir atau doa, begitu keutamaan yang besar, jangan tinggalkan. Apalagi ringan. Jangan tinggalkan. Hanya baca satu ayat habis salat fardu, setiap fardu zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya, satu kali saja mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Amin. Salat di masjid, salat di rumah, salat berjamaah, salat sendiri, baru masuk masjid masbuk, salatnya selesai, habis salat, jangan tinggalkan zikir, salah satunya ayatul kursi. Karena banyak jemaah sering belum baca, mari kita sama-sama baca ayat kursi ketika kita masih di masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la
habis salat atau sudah keluar dari masjid baru ingat ayat kursi belum baca, boleh baca. Ibu-ibu sedang di rumah, misal salat di rumah, terus umur mau masak, mau apa, mau siap anak atau apa, boleh sambil kita berjalan, sambil kita bekerja, boleh baca ayat kursi. Yang penting jangan tinggalkan. Siap insyaAllah? Ada satu amalan khusus kepada jemaah melaksanakan salat subuh dan salat maghrib, khususnya habis salat subuh dan salat maghrib. Sebelum kita bergerak ke mana-mana, sebelum kita berubah penduduk kita, kalau kita habis salat itu yang diinginkan, saya berhenti. Mungkin yang di belakang tidak lihat ya. Kalau biasa habis salat kita tersyukur, dudukkan. Sebelum kaki kita, kita lipat lagi. Sebelum bergerak, masih dalam duduk ini, selesaikan zikir. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Qala al-mutasil qabla an yuthniya rijlayhi, sebelum kaki kita lipat atau berubah. Sebelum masih di tahiyat di akhir. Sebelum selesai, وَقَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًا, sebelum berubah untuk kita dan juga sebelum bicara sama siapapun. Sebelum bicara sama yang sebelah kanan atau kiri, bisa ya. Ada yang suka habis salat langsung dia tanya atau dia salam atau apa, ini siapa yang imam itu siapa? Soalnya beli. Oh ya, jangan jawab dulu. Tapi soalnya ada orang cantik, jangan mudah-mudahan. Ya, jangan jawab, tunggu dulu. Ya, sampai selesai dulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dapatkan 10 hasanah, diampuni 10 sayyi'at, diangkat 10 derajat. Allahumma kunkal malaika musallaha, malaikat masing-masing mempunyai senjata, yahfazunahu min amrillah, menjaga kita dari segala keburukan. Selama hari itu malaikat, Allah turunkan malaikat spesial untuk fulan atau fulan yang dia membaca zikir ini, 10 kali habis subuh dan 10 kali habis maghrib. Jangan tinggalkan. Dan ayatul kursi, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Setiap pagi setelah selesai zikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membaca doa ini di pagi hari, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, kita sebagai manusia masih hidup di dunia banyak kebutuhan, butuh rizki untuk keluarga, untuk anak-anak. Minta memohon kepada Allah rizqan halal thayyiban, thayyib yang baik. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا, عَمَلًا yang kita laksanakan, salat, ibadah, zikir, ya Allah kabulkan amalan ini. Itu tiga poin dalam doa ini, عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. Sudah hafal doa ini belum? Sudah? Belum ya? Ayo mari sama-sama. Allahumma inni as'aluka, ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
bersama-sama. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Berarti hari ini alhamdulillah kita sama-sama banyak ilmu dan doa yang kita pelajari. Yang pertama yang tadi saya sampaikan apa? Doa istiqamah. Ya muqallib al-qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ayat yang penting sekali habis salat fardu. Ayat kursi turun jangan tinggalkan. Setiap habis salat fardu jangan tinggalkan ayatul kursi. Karena yang baca ayatul kursi insyaallah jamin masuk ke dalam surga. Yang menjamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan masuk surga saja, bahkan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita dari surga kecuali maut. Artinya kalau mati masuk ke dalam surga. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan semua jemaah. Semoga pertemuan ini ya menjadi barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup biasa saya sampaikan doa yang terakhir ini. Karena doa ini sangat penting sekali, indah sekali. Saya suka doa ini dan selalu saya menyampaikan kepada jemaah. Kenapa? Karena doa ini singkat, mudah kita hafal, mudah kita amalkan. Apalagi keutamaannya besar. Siapa yang baca doa ini, insya Allah menjadi ahli surga. Dan harapan besar kita apa? Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita meninggalkan dunia, nanti di akhirat ada dua tempat, surga dan neraka. Tidak ada selain surga dan neraka. Harapan kita surga, kita takut neraka dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena itu banyak amalan yang ringan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan insyaallah menjadi ahli surga. Itu salah satu ini doa kita sekali. Jujur saja, ketika saya pertama kali dengar doa ini, saya kagetku luar biasa. Cuma itu saja, pahala yang begitu besar. Tetapi sebelum saya sampaikan kepada jemaah, saya mau cari dulu apakah doa ini benar atau tidak, hadisnya sahih atau tidak. Karena banyak doa yang begitu pahalanya besar, itu kadang-kadang palsu. Ya sahih. Ini apa sebelum saya sampaikan, saya mau pastikan. Saya cari di buku hadis, kitab hadis, saya cari hadisnya. Subhanallah, ketika ketemu hadis ini, ternyata hadis sahih Imam Al-Hakam, sahih Ibn Majah, sahih Imam Al-Tirmizi, sahahahu Imam Al-Albani. Hadisnya sahih luar biasa, singkat. Cuma doa Allahumma inni as'aluka al-jannah, itu saja. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Apa keutamaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qala man qala Allahumma inni as'aluka al-jannah. Barang siapa yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 times, 3 kali, qalat al-jannah, bayangkan bapak-ibu keutamaannya. Qalat al-jannah, dan surga berkata berdoa memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga, ya Allah masukkan ibu ini ke dalam surga, ya Allah fulan barusan baca doa ini, jadikan fulan ahli surga. Siapa yang berdoa? Surga, bukan ustaz, bukan syekh. Kalau kita ketemu ustaz, syekh, dia, kita minta doa, betul? Kalau berdoa kita sama sekali, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Apalagi yang berdoa, surga sendiri. Surga berdoa, surga memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan fulan ini ahli surga, masukkan fulan ini ke dalam surga. Kalau doa kita belum diijabah, tidak mungkin doa surga tidak diijabah oleh Allah. Tidak mungkin Allah menolak doa surga. Jadi janganlah doa ini. Cuma Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali. Mari sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-jannah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.